Assalamualaikum Mas Bro ya, welcome back to Cun TV yang paling mantep Beben TV Ribon. Jadi ini teh Mang Beben baru tadi jam 10-an ya, 11 lah. Baru nyampe dari Jogja, abis nganterin anjing sultannya Om Yohan sama Om Didi ya. Nah, terus sekarang itu katanya lagi ada pemugaan gedeg baru di Sepen ya. Gedegnya baru direnov. Katanya artisnya ada 2 ekor, jadi sekalian mau latihan juga dan persiapan buat kontes dugong yang bakal diadain di bulan Desember di PLP Garut. Jadi Mang Beben mau bawa si Joro sama si Benjo ya, biar nanti pas insya Allah Mang Beben ikutan kontes, mereka udah pada jago ya. Tapi selain itu juga Mang Beben lagi kedatangan tamu ini ya. Ada teman-teman dari mahasiswa nggak tahu kampus mana ya, belum ngobrol tadi. Jadi mereka ngapain jauh-jauh dari Bogor ke sini? Kita bakalan tanya ya, oke? Mas si Gonrong deh. Si Gonrong kakak ngajedo gua, Enrong bawa anjing Nanrong. Oke, jadi tetap cekidot. Oke, Mas Bro ya, ini Mang Ben udah kedatangan teman-teman dari Bogornya, Kang? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Salah ngomong Bitan dulunya, tapi enggak apa-apalah. Jadi ini akang-akang ganteng ini tuh dari Jakarta yang kebetulan sengaja dan udah janjian datang ke tempat Mang Beben. Kita tanya-tanyanya tapi kelap panas, dinuyuh dulu. Kita kenalan dulu sama Kang siapa? Tama. Kang Tama. Nah, kalau yang itu dulu kameramennya Teh Nina nih sama ini berdua nih. Ini Kang siapa, Kang? Aris. Kang Aris ini? Halo Dimas. Kang Dimas. Kalau ini? Bandi. Kang Bandi. Nah, jadi Akang kesini tuh berempat dalam maksud mau ngapain? Kita mau tugas akhir, Kang. Bisa dibantuin kali, Kang, tugas akhir kita. Nah, ya, jadi Akang-akang mahasiswa ini tuh mereka tuh lagi mau bikin tugas akhir buat film dokumenter ya, Kang ya. Betul. Dan kebetulan yang mau diangkatnya itu temanya itu kontes ketangkasan dugong sama berburu babi hutan ya, pemburu ya. Betul. Soalnya itu tuh salah satu tradisi dari masyarakat Jawa Barat. Budaya, Kang. Budaya, benar. Nah, jadi kebetulan dia sekarang di hari Minggu, pas kebetulan juga ada pembukaan gede. Jadi Akang-akang teh pengen nonton dulu, ya. Observasi lahnya istilah iya, namanya. Observasi, betul. Daki kayak saya kuliahan, seru Kang. Kan? Hah? Seru enggak tadi sana? Ya lihat aja nanti. Lihat aja. Ya. Okay. Nanti kita lihat nih reaksi Akang-akang setelah lihat si Benjo sama si Joro Dugong ya. Boleh. Ini juga saya persiapan kontes, Kang. Oh, persiapan kontes. Ya, soalnya katanya di bulan Desember itu bakalan ada kontes dugong. Hmm. Rencananya Mang Ben juga mau ikutin. Itu tuh anjing Teh Nina tuh. Si Joro sama si Benjo mau diikutin di kontes PLP Garut. Di PLP Garut. Jadi sekarang kita mau latihan ya. Berkabar emang ya. Hah? Buat di PLP-nya. Mual lah. Oke, nah ini si Joronya nih. Jordi. Hey. Nah, ini si Jordi nih ya. Jadi sekarang si Jordi setelah sekian lama vakum dugong, sekarang kita bakalan bawa lagi masih bersama dengan joki si Gonrong ya. Rong, kamari ya, kemarin Mang Beben ketemu sama si Panji ya, terus dikasih lihat foto kamu, manete mirip si Dede Inun cenah, serius. Amin, amin. Mang Beben kasih lihat nih, Kang, saya punya teman mirip Kang Dede Inun, mana? Oh iya bener mirip cenah. Oke, Kang Panji insya Allah cenah kalau misalnya ke Bandung nanti kita ketemuin ya. Tuh ini sekarang si Joro kita masukin dulu lah, masukin ke dong. Ya udah berarti nggak usah. Ya udah berarti nggak usah. Oke Mas Bro, ini si Benjo udah dikeluarin ya. Nah, mudah-mudahan aja nanti di latihan sekarang bisa maksimal ya. Si Benjo, si Joro udah naik, tinggal nanti si Benjonya aja nih. Tapi si Benjo lama nggak keluar kandang, wih rada asam meureut awakna lang. Asam meureut. Sini sini sini. Nah ini si Benjo nih. Hey. Oke, tanpa berlama-lama, berhubung udah siang juga, kita masukin aja, Rong. Ya. Diangkat aja, Rong, diangkat dong.
Gesan itu diangkat yang tonglik itu biasa itu angkat itu. Jadi diangkat, ini diangkat setitik-setitik. Sampai di ujung. Cuma menteng kayak cungklik cungkedang. Entar katung-tungkeun, katung-tungkeun. Sina cicing. Nah, udah. Ya wes, sekarang kita berangkat. Tali di bawah atau tali asupkeun? Tali berangkat. Jadi sekarang juga ini akang-akang dari Jakarta mau nonton juga. Jadi sekarang kita OTW ya. Oke. Oke, gaskeun. Gaskeun. Oke guys, sekarang ini Mang Ben udah ada di gede Kang Gojin ya, di Ogleg Sepen. Tuh. Itu tuh lagi pada pembagian tiket. Tuh sekarang ini gedegnya udah diperbaiki, udah bagus. Udah lebih panjang deh. Jadi enakan sih, jadi aya lawang tuh aya namanya tuh. Ya. Sekarang kita bakalan lihat review anjing-anjing yang ada di sini ya. Kalau ada yang pengen lihat adu bagongnya, nanti di Instagram ya, di uploadnya ya. Tuh. Ada si Benjo. Ada juga Mang Uwi. Mang Uwi, Damang Mang Uwi. Tim Biksu tuh, 1, 2. Ada Kang Asep. Damang Kang Asep. Ya, well. Very good, very well. Tuh, ini ada anjing-anjingnya juga tuh. Ini anjing-anjingnya Pak Dadan, Pak Dadang. Si Jordi lagi dibasahin sama si Gondrong. Soalnya si Jordi dapat kocokan ketiga ya. Si Benjo dapat kocokan ke-12. Dang. Ah. Tuh ini nanti anjing-anjing yang dilatihnya ya. Terus ada Mang Aples. Tuh. Gede ini pitbullnya nih. Tuh ada anjing bull terrier, ada pitbull, ada terpit, ada pitbull EDBA juga ada. Halo. Hah? Aku lupa ya. Yontek, Dog Fighter. Majalayanya? Majalaya punya cerita. Tuh. Dua hiji. Halo, Kang Ari ya. Ini tumbennya ngaduna banyak ya. Ngadunya banyak banget. Terus tukang baso, tukang ieu sagalaya. Kang Puja banyak ya, Kang. Nanti kamu nonton di situ aja. Saya biasa naik sih. Ya jadi ini banyak pisan pinu. Si Guriang Dog Fighter. Football fans anjir. Jadi di sini banyak banget ya Mas Bro. Nggak tahu nih ini Mang Ben mau ngetes mentalnya si Jordi. Tuh ada Teteh Gelis juga. Tuh. Halo. Jadi adu bagong ini tuh jadi hiburan ya, hiburan rakyat, hiburan masyarakat sekitar. Jadi dengan adanya dugong ini tuh orang-orang bisa jualan banyak ya. Tapi ini udah dimulai Mas Bro. Udah dimulai ya. Nanti kita sambung lagi oke. Ya, tuh ada Pak Dani juga. Pak Dani sehat Pak Dani. Kontes PLP masukin. Siap. Oke, siap gaskeun ya. Tuh penonton sampai ke atas. Jadi Mang Beben coba asup di jero di Bandara Ratna nya. Ya, tuh. Very good, very well. Ya bagong di mana Kang? Nu gede bagong di mana? Bagong teh bagong di Sadang. Sadang teh mana sih? Sadang. Subangnya. Ciparai Katonggo. Hah? Ciparai Katonggo. Sesah dari tewak kula ieu mah dina kuliaran. Oh, Kukutan. Umum cuman ka Bogog terus mahen ka. Oh, siapa tuh? Ya bagong dikeluarkeun ya. Gus Maihan udah matiin anjing katanya, anjing berburu.
penonton stadium Pinu. Pinu bro, ramai banget ya. Ini mau naik ke dia aing. Meren. Oke kita mulai. Oh Kampung Ki, sehat Kampung Ki. Ada titip salam. Si paling blue. Tangan mangan. Hah? Iya. Nanti bikin LP. Tuh, tuh, tuh. Itu lah, Mang. Bagongnya dikeluarkan. Juga susah, Mas, Bro. Tuh, bagongnya susah keluar, enggak mau keluar dia. Ya gede ya bagongnya, yo. Ditonggengkan kan, ditonggengkan. Wih, babinya. Wih, babonya gede gini, Mas Bro. Wih. Merti lu, si lu, pelan pelan, jam sebenarnya. Tata nomor si J. Sebenarnya penonton semakin banyak ya, tapi sayangnya tuh lihat si Tete aja udah nyengclek ya. Tuh penonton membludak tuh, ada yang naik kena tangka. Hah? Tuh. Pinu. Ini lagi ngasok dulu ya. Ini baru 5 kocokan. Tuh. Lagi mendinginkan badannya. Babi. Anjing yang mau masuk giliran nih, lihat. Ini Malinois Bull Terrier nih. Udah ngamuk gini nih. Tuh, yang nunggu-nunggu giliran tuh semuanya tuh. Tadi juga si siapa? Si Joro udah masuk nih, kocokan ketiga nih. Tanpa luka. Joro. Mantap ya, enggak ada luka. Terus ada juga, mana jadi anjing nanya? Oh. Ini si Joro versi badag ya. Si Benjo ini yang makin madep nih. Lemes dia. Ini anjingnya padadang. Padadang, padadang. Enggak sekalinya mah. Sosok aduh suka lah. Saya ini untuk kita semua. Hei. Saya untuk berbagi. Ini anjing gede banget nih. Ini mukanya kayak si kayak si Joro nih. Mantap. Kecil. Banget nih juga si Joro. Tuh. Ini anaknya udah si Mac-nya. Ini mah anak si Jacqueline. Oh, Jacqueline. Nah, ini anaknya si Mac. Nah, ini ketemu sama Kang Pungki ya dari band Kennel yang katanya kemarin hampir-hampiran kena somasi kayak Mang Beben. Udah sama si Pak. Udahlah, udahlah. Nanti kena somasi lagi. Pokoknya mah cukup tahu aja. Hei. Liatin dulu atau ibunya si mana? Ini 7 tahun nih. Ya bangetan juga si Joro pisan. Ini 7 tahun baru datang lagi nih yang kemarin. Ini betina ya? Betina. Hei. Nah bibit aslinya mana dari kanang sebenarnya ini? Pondasina. Itu Malinois tuh, Malinois Bull Terrier. Wih gede kio. Wih. Oh. Ini hanya deh. Eh,
tuh ada si Mas Gondrong juga tuh. Rong bagaimana Rong? Mantap. Si Benjo bagus tanya, adepnya. Wani eksklusif. Wani. Wani lah nya.